Mula-mula lahan dibersihkan dari gulma ataupun sampah-sampah yang ada. Lalu dibuat lubang dengan ukuran lebar 30 cm, panjang 30 cm, dan dalamnya juga 30 cm. Pisahkan tanah bagian atas dengan tanah bagian bawah. Jadi setengah dari tanah lapisan atas diletakkan di sebelah kiri lubang, sementara nanti yang setengah bagian bawahnya kita letakkan di sebelah kanan lubang. Setelah lubang selesai dibuat, lubang dibiarkan selama 7 hari sebelum ditanami. Jika lahan adalah lahan rawa, lahan tanah gambut, ataupun lahan yang berpH rendah atau kadar keasamannya tinggi. Tetapi jika lahan adalah tanah mineral, tanah darat, maka dapat dilakukan penanaman secara langsung setelah lubang selesai dibuat. Adapun guna daripada pembiaran lubang selama 1 minggu itu adalah agar gas racun menjadi hilang dan bakteri serta jamur patogen diharapkan menjadi mati karena terpapar oleh sinar matahari dan terbawa oleh angin. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah 3-5 kg pupuk kandang matang. Di sini kami menggunakan pupuk kandang dari kotoran sapi. 1 kg dolomit, di sini kami menggunakan dolomit mes 100, dan 100 gram pupuk NPK, di sini kami menggunakan pupuk NPK Mutiara Cap Tawon. Anda boleh menggunakan pupuk NPK merek lain. Dicampurkan dan diaduk merata. Tanam yang telah diaduk merata lalu dimasukkan ke dalam lubang. Setelah lubang siap, kita lakukan penanaman bibit asam gelubur yang sudah kita siapkan. Salah satu syarat atau ciri bibit asam gelubur yang sudah bisa ditanam ke lapangan adalah pucuknya sudah berwarna merah. Nah, jika pucuknya yang keluar itu masih berwarna hijau, itu artinya bibit asam gelubur belum siap untuk ditanam ke lapangan. Buka polybagnya dengan hati-hati. Lalu kita tanam tepat di tengah lubang. Padatkan secukupnya saja, tidak perlu terlalu padat. Karena nanti dikhawatirkan akan merusak struktur akar. Nah, setelah itu seperti biasa kita lakukan penyiraman. Penyiraman diberikan secukupnya sebagai bekal ya untuk menghadapi dunia yang cukup kejam ini. Setelah dilakukan penanaman, maka kita pasangkan pelindung. Bibit asam gelubur adalah termasuk tanaman yang rentan terhadap paparan langsung cahaya matahari, sehingga wajib dibuatkan pelindung. Kali ini kita menggunakan pelindung dari pelepah daun kelapa sawit sebanyak 4 buah.
Tuhan atau diberikan untuk melindungi tanaman yang baru kita tanam. Demikianlah cara menanam bibit asam gugur ke lapangan.